Ya, berikut ini merupakan updatean terbaru skuad Barito Putra lengkap dengan 6 pemain asing di musim 2023-2024, bos. Oke, yang pertama ada nama Charlie Demurga. Berumur 34 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Spanyol. Oke, kemudian ada nama Murilo Mendes. Berumur 28 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Brazil. Ya, berikutnya ada nama Bagus Cavi. Berumur 21 tahun, tinggi 169 cm, posisi sebagai pemain depan kelahiran Magelang. Oke bos, berikutnya ada nama Herwin Tri Saputra. Berumur 32 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai bek kelahiran Makassar. Oke, berikutnya ada nama Ilham Zuhril. Berumur 26 tahun, tinggi 174 cm, posisi sebagai bek kanan kelahiran Kabupaten Demak. Ya, berikutnya ada nama Frendi Saputra. Berumur 31 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai bek kelahiran Bandar Lampung. Oke bos, berikutnya ada nama Hashim Kipu. Berumur 30 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai bek kelahiran Tuhelu. Ya, berikutnya ada nama Barry Santoso. Berumur 19 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Kecamatan Jombang. Kemudian ada nama Excel Runtukahu. Berumur 24 tahun, tinggi 175 cm, posisi penyerang kelahiran Tondano, Indonesia. Selanjutnya ada nama Mario Londok. Berumur 25 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai kiper kelahiran Kota Mobagu. Oke bos, kemudian berikutnya ada nama Make Out. Berumur 28 tahun, tinggi 167 cm, posisi gelandang serang kelahiran Filipina. Ya, berikutnya ada nama Muhammad Firly. Berumur 23 tahun, tinggi 185 cm, posisi sebagai bek kelahiran Kota Depok. Oke bos, berikutnya ada nama Dika Bayangkara. Berumur 32 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai kiper kelahiran Kabupaten Kuningan. Ya, berikutnya ada nama Paulo Sitanggang. Berumur 27 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Lubuk Pakam. Oke bos, berikutnya ada nama Devri Rizky. Berumur 34 tahun, tinggi 160 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Takengon. Ya, kemudian ada nama Patrick Wamsiwor. Berumur 22 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Kecamatan Sentani. Oke bos, berikutnya ada nama Rafli Arianto. Berumur 22 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai pemain depan kelahiran Banjarmasin bos. Oke bos, berikutnya ada nama Bagas Kava. Berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai bek kanan kelahiran Magelang. Ya, berikutnya ada nama Renan Alves. Berumur 30 tahun, tinggi 191 cm, posisi sebagai bek kelahiran Brazil. Oke bos, pemain selanjutnya ada nama Gale Prakastiwi. Berposisi sebagai kiper kelahiran Mojokerto bos. Ya, berikutnya ada nama Rizky Kurniawan. Berumur 23 tahun, berposisi sebagai penyerang kelahiran Kabupaten Lumajang.
Oke bos, berikutnya ada nama Buyung Ismu Lesi, berumur 24 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Pulau Ambon bos. Oke bos, berikutnya ada nama Reza Zuhru, berumur 19 tahun, berposisi sebagai gelandang serang kelahiran Kota Jombang. Ya, kemudian ada nama Rizky Pora, berumur 33 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Ternate. Oke bos, berikutnya ada nama Aditya Dava, berumur 19 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Kota Jakarta. Ya, kemudian ada nama Ega Rizky, berumur 30 tahun, tinggi 176 cm, posisi sebagai kiper kelahiran Banyumas. Oke bos, berikutnya ada nama Afdal Yusro, berumur 25 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai pemain depan kelahiran Sumatera Barat bos. Selanjutnya ada nama Ferdian Syah, berumur 19 tahun, tinggi 172 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Kota Bandung. Ya, berikutnya ada nama Raffi Syahril, berumur 22 tahun, tinggi 167 cm, posisi sebagai pemain gelandang kelahiran Kota Jakarta. Oke bos, berikutnya ada nama Nazar Nur Zaidin, berumur 28 tahun, tinggi 172 cm, posisi bek kanan kelahiran Kabupaten Pamalang. Oke bos, berikutnya ada nama Bayu Pradana, berumur 32 tahun, tinggi 180 cm, posisi sebagai gelandang kelahiran Kabupaten Salatiga bos. Ya, kemudian ada nama Gustavo Tokantin, berumur 27 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai penyerang kelahiran Brazil. Oke bos, berikutnya ada nama Chris Rumbiak, berumur 21 tahun, tinggi 163 cm, posisi sebagai pemain gelandang kelahiran Pulau Biak. Ya, kemudian ada nama Muhammad Helmi, berumur 22 tahun, berposisi sebagai bek tengah berkebangsaan Indonesia bos. Oke, kemudian berikutnya ada nama Yuswanto Aditya, berumur 23 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai bek kelahiran Kota Bandung. Ya, kemudian ada nama Nur Halid, berumur 26 tahun, berposisi sebagai kiper kelahiran Banjarmasin bos. Oke bos, berikut ini adalah pemain yang dirumorkan akan bergabung ke Barito Putra tahun ini, yaitu ada Gonzalo Ritaco, berumur 30 tahun, tinggi 175 cm, posisi sebagai pemain gelandang serang kelahiran Argentina. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi updatean terbaru skuad Barito Putra di bulan Juli ini 2023. Oke, semoga kalian suka dengan video ini dan semoga bermanfaat dan berkah. Salam Pontianak Sport Channel.